Ingat aku bodoh ke? I'm sorry. Hashtag bukan harga semalam. Hi, I'm Syamat and welcome back to Chris. So, untuk bulan puasa ni, sorry lah. 2 minggu tak ada video. Macam biasalah, selamat menyambut orang kata Ramadan and selamat berpuasa. So untuk episod kali ni aku nak cerita apa pengalaman aku nak jual kasut Kobe Bryant ni. Ada one of the pengalaman yang aku tak berapa minat sangat lah. And then before that, just nak share dengan hampa about this situation of the Kobe Bryant. Aku pun taklah into sangat of this situation. Tapi apa yang kita tahu, Kobe Bryant dengan anak dia, Gigi Bryant, ada orang kata tahun 2020, Januari 26, dia ada kena dengan apa orang kata helicopter crash accident lah. Which is mengorbankan, I think 9 orang termasuk dia dengan anak dia sendiri. So 9-9 orang tu orang kata meninggal lah that time. And then nak jadi cerita, pada tahun ni 13 April tahun ni, kontrak Nike dengan Kobe Bryant orang kata tamat. So bila tamat ni orang kata in the sneaker world ni kan, memang orang kata gila lah kan. Gila hang dah biasa Kobe Bryant dengan Nike dah 18 tahun dah, daripada 2003 sampai 2021, tiba-tiba dia stop. And then wife dia sendiri cakap after contract tamat ni dia memang rasa macam orang kata Nike dengan Kobe Bryant ni memang dah buat beautiful sneakers lah. Dia pun memang happy lah. And all over orang kata NBA punya players pun around 20% memang pakai kasut Kobe Bryant ni. And then dia cakap daripada dulu lagi dia dah try untuk fight yang semua peminat, orang kata peminat Kobe Bryant yang nak beli ni kan, boleh dapat. Cuma aku rasa dia macam tak berapa happy lah sebab ramai orang tak dapat beli kasut Kobe Bryant ni. And then dia cakap juga dia akan try buat benda tu sampai jadi. And dia nak try orang kata continue the relationship lifetime dengan Nike. Tapi aku rasa benda tu tak menjadilah. Mungkin dia dah push sangat sampai dapat. Sebab hang cuba bayang, the Michael Jordan dapat lifetime orang kata deal dengan Nike. LeBron James pun dapat lifetime deal dengan Nike. Tapi Kobe Bryant tak dapat. So bukan nak cakap Michael Jordan dengan LeBron James tak bagus. Tapi aku rasa Kobe Bryant pun patut dapat lifetime, orang kata lifetime deal dengan Nike ni. And then situation sebenar, after Kobe Bryant orang kata meninggal, Nike memang ada release kasut dia. Dia ada retro, nama Protro lah dia panggil, with a new technology. Kasut lama dia bagi new technology. Nike ada release A few release, tapi very very limited. Yang tu yang aku rasa membuatkan wife Kobe Bryant ni tak berapa happy. Sebab orang nak beli lah, so out. Orang nak beli lah, so out. And semua dapat dekat reseller. So bila dapat dekat reseller, dia cakap macam they feel that atas kematian husband dia, orang lain duk buat duit lah. Faham tak? Orang peminat betul tak dapat kasut, and then reseller yang dapat. So I think one of the reason mungkin sebab apa dia tak sign ataupun tak sambung kontrak dengan Nike lah. And then pada penghujung tahun 2020 juga, ada this one entrepreneur asal daripada Iran, nama Shevrin Pishevar. So dia ni ada buat dengan Virgin Interloop lah apa semua. Dia tweeted, dia kata dia pernah, kata penghujung tahun 2019 dia ada pernah berjumpa dengan Kobe Bryant, and dia pada bincang pasal nak keluarkan jenama sendiri. Sebab Kobe Bryant masa tu tak berapa happy dengan Nike dah. Tak tahulah sebab apa kan. And then mungkin dia tak dapat orang kata contract lifetime macam LeBron ataupun Michael Jordan lah kot. Ataupun kasut dia sales agak kurang lah compare dengan dua tu. So mereka ada bincang untuk buat one brand called Mamba, which is dia punya apa, Kobe Bryant punya nickname. And then dia ada berjumpa and kata nak buat lah. Memang orang kata design apa semua dah ada nampak lah kan, design kasut tu semua. Nanti aku akan letak gambar. And then suddenly after a few months, that helicopter crash. And then after Kobe Bryant meninggal tu, rasa dalam tahun 2020 tu juga, wife dia Vanessa Bryant ni, dia dah trademark around 13 nama apa orang Kobe Bryant,
dia trademarkkan dulu, lepas tu aku tak pasti sebab apa dia tak trademarkkan nama Kobe Bryant awal-awal kan. Yang tu pelik. And then dia dah trademarkkan nama signature Kobe Bryant nombor 24 dengan nombor 24, lepas tu Mamba Sita, nama anak dia Mamba, some of the orang kata nama-nama yang dah trademarkkan lah. So bila dia dah trademarkkan tu, aku rasa yang ni mungkin one of the reason dia pun mungkin akan keluarkan brand baru. Kita langsung tak tahulah pasal benda ni kan. Yang tu lah aku nak tanya apa pendapat hampa tentang kalau lah misalnya Vanessa Bryant ni buat satu brand nama Mamba pun and then jual, adakah hampa okay ataupun hampa lagi prefer that kalau misalnya Vanessa Bryant ni dia orang kata sign deal dengan Puma ke, sign deal dengan Adidas ke ataupun Under Armour ke. Cuma hampa pun tahu dah Kobe Bryant dulu pernah main pakai Adidas sebelum join Nike tahun 2002 macam tu kot. 1996 the start masa rookie tu dia dah pakai dah KB8 1, KB8 2, lepas tu the Kobe, banyaklah kasut-kasut yang dia pernah pakai dengan Adidas sebelum dia join pada Nike. Even dia pun pernah pakai kasut macam N1, Converse. Tapi kalau Converse still dengan Nike lah kan. So yang tu je lah aku nak cerita sedikit sebanyak about the current situation. Kita pun tengah menunggu lagi macam mana in this few months ke, adakah kita akan dapat tengok company baru ke apa kan. And then about pengalaman aku nak cerita pasal aku nak jual kasut Kobe Bryant ni kan. Hari tu aku ada list sebab aku ada dua pair kasut ni, this Kobe Bryant. So aku ada list aku nak jual kasut ni 1400. So bila aku nak jual, one day before this news happen lah, aku nak jual kasut ni. And then ada orang offer aku 1300. So bila 1300 tu aku rasa macam it's okay lah, lebih aku simpan kan. Dan aku cakap tak apalah, kita go to the middle, 1350. Betul dia macam tak maulah, dia nak 1300 juga kan. So aku rasa macam tak apa, RM50 pun nak nego susah sikit kan. So forget it lah. So aku pun just tak kisahlah sebab aku still boleh simpan kasut ni kan. And then aku pun tidur. Besok bangun pagi, keluarlah news orang kata Nike dengan Kobe Bryant punya deal ni dah tamat. And then around 9 pagi macam tu, Dadis Mamat ni mesej aku, okay lah, RM1350 kita deal lah. So aku dah check dekat StockX, sekarang harga lebih kurang kat RM3,000 kot. Dia ingat aku tak reti baca news ke ataupun tak reti check StockX lah. Aku rasa macam aku tak seronok sangat lah hang nak take advantage pula kan. Aku of course lah aku dah tak mau jual RM1,300 sebab aku nak jual awal-awal lah, hang tak mau. Itu sekarang hang nak beli pula RM1,350 harga yang aku offer sebelum ni. So hang macam nak take advantage pula, ingat aku tak tahu harga tengah mahal sekarang kan. So untuk aku nak simpan lah sekarang sebab lepas ni mungkin kita dah tak boleh nampak dah kasut-kasut ni Nike keluar kan. Kita tak tahu sebab sekarang Nike pun dah stop dah semua production with Kobe Bryant punya shoes. So aku nak simpan lah sebab dah tak ada chance nak beli dah kan. Bruce Lee pun aku tengok harga pun dah naik sekarang, even kalau size yang besar ataupun kecil lagilah price gila-gila. So yang tu lah nak cerita dengan apa pengalaman aku nak jual kasut ni. Aku memang orang kata tak berapa best lah dengan situation of the sneakerhead lah. Macam hang, aku offer dah that price, lepas tu hang tak mau. And then tiba-tiba harga naik, hang nak offer pula aku price tu kan. Macam nak ambil advantage lah kan. Ingat aku bodoh kah? So aku nak cakap kat Mamat tu, I'm sorry. Hashtag bukan harga semalam. Yang tu aku nak bagi tahu kat dia. Hashtag bukan harga semalam. Apa ingat ah? Yang tu saja aku nak bagi tahu. And untuk aku nak bagi tahu juga, kalau siapa-siapa yang ada kasut Kobe Bryant ni, lebih baik simpan tu. Sebab simpan tu pun nak pakai pun tak apalah. Mungkin kita tak akan nampak lah lepas ni. Mungkin kita akan nampak Adidas ke ataupun Mamba ke, mana nak tahu kan. Tapi yang aku pasti kalau nak dapat balik kasut ni agak susah. Yang tu saja aku nak share. Tak mahu cakap banyak. Kalau hangpa suka this video boleh like, kalau tak suka pun like sahaja. And then selamat berpuasa, jangan ponteng puasa. And I see you next episode. I'm Syamat. Rojan out.